di action stop recording. Guys, selamat siang. Sekarang kita mau jalan ke Pekanbaru. Oke, stay tune. Stay tune. Ikuti perjalanan kami. Stop recording. Di action stop recording. Apa ikam telok 100,000 tu bah? Koyar. Tapi gajian kan besok pagi tulisan tu. Tulisan di video ya. Si action stop recording. Si action stop recording. Oke okay guys, sekarang kita memasuki kota Payakumbuh. Nah, kota ini yang cukup pesat perkembangannya, terutama wisata kulinernya. Dari sini kita menuju Pekanbaru sekitar 193 km lagi. Oke, okay, ikuti kami selalu. Check it out. Stop record. Kita memasuki pusat kota Payakumbuh. Kita stop sebentar di sini. Mau beli kue dulu guys, Kak. Dari mana Kak? Iya deh. Tapi turun loh. Jalur yang cukup viral kelok 9. Lumayan macet juga ya.
Oke guys, bagi yang akan melalui jalur Pekanbaru Payakumbu agar berhati-hati karena banyaknya lubang jalan dan jalan rusak sehingga kendaraan tidak bisa memacu dengan lebih kencang, terutama yang mendaki ya, hati-hati lubangnya besar-besar. Apa namanya, Pak? Halaban itu. Oh, bukan halaban ya? Halaban. Apa namanya? Pangkalan belum ya? Belum. Sebelum kuo lo ya, sebelum kuo. Kok kuo sih, Pak? Kuo itu udah di kampar. Apa namanya? Mandi angin. Penghilangan. Penghilangan. Latibo di apa, Pak? Mana saya simpangan? Belum. Pangkalan kan kata Bi? Belum. Belum, Kak. Belum, masih kelok. Ini lebih dahsyat dari kelok 9. Menghilangan apa? Menghilang. Kalian tuh lari kira perbatasan dak? Iya, enggak jadi. Ini lumayan jalannya, udah mulai. Nah, udah mulai bagus ya, guys. Tadi ada beberapa titik yang memang membutuhkan kehati-hatian. Apalagi untuk yang jalan malam dan dalam kondisi hujan. Banyak lubang yang tidak terlihat tetapi dalam. Oke. Kita stop videonya dulu supaya terlalu panjang. Baru kejadian truk nyungsep pas mau mendaki. Sekali lagi kita dapat gambarnya nih. Jeblos jalan enggak terlalu ke pinggir mungkin ya, terlalu ke pinggir sehingga mungkin ya papasan ya, ngambil terlalu pinggir terus ada badannya berat badannya aduh ya Allah, aduh naik kakinya Bi, tuh lihat tuh. Oh, kejeblos dalam situ. Lalu ke pinggir ya berarti. Waduh, masih tiap gua. Kejeblos nih. Itulah kalau di jalan berbagai macam.
guys. Mau kita memasuki kota Bangki. Itu dia Tega Palama. Kita sudah mulai memasuki daerah Panam. Kota Pekanbaru masih di pinggiran kotanya di daerah Panam. Nah, sudah malam ya guys ya. Udah enggak kelihatan lagi ya. Nah, kita mau cari makan dulu. Ditambah lampu jalannya juga enggak ini nih. Enggak hidup. Enggak hidup. Kok belok, Cepa? Gitu ya guys ya. Nanti nah, kita istirahat dulu sejenak ya. Pencahayaannya sudah sangat minim sekali. Mungkin videonya kita cut dulu untuk hari ini. Dan kita ketemu lagi di hari kedua. Tentu nanti kita hotel. Landing hotel, nanti kita ini lagi. Kita shoot lagi. Warnanya bagus banget kan? Apa? Ya.
Antum apa yang makan ni? Itu tu. Tum, ni apa tu? Yang takkan langsung kamu, tak
ada main-main pesan. Apa dek pak? Ya belum tahu boleh pak belum. Apa yang pesan? Nah, apa yang pesan? Apa? Sate kecuan ya bos. Apa dek pak? Mimi mana situ enggak ada mitio. Ada nasi goreng, mie sagu tadi sama sana balik sana ya. Sana kita duduk. Dan sekali lelo. Iya. Cek. Balik resiko. Balik itu enggak masalah. Balik itu kan balik ke sana. Datang. Ya datang janji cinta. Udah gratis tehnya suamu. Tidak pakai nasi pakai bumbung. Udah gratis tehnya. Sudah pakai food pakai nasi pakai bumbung. Itu ada situ. Nasi goreng sosis ada tuh. Iya. Nasi goreng ada. Nasi itu ada nasi goreng, mie sagu itu sana? Iya, itu sana. Iya. Kalau ini bapak sih, mie apa bang? Nasi goreng. Iya bapak, aku mau pesan nasi goreng. Ini masih ada. Ini orangnya lagi pergi bentar, mau nanti bentar. Iya. Abi mau minum-minum sini ya, Abi. Ya. Satu sama cireng ya, cireng juga. Udah pesan. Apa apa? Itu bisa gue itu pak? Hah? Itu ada nasi goreng? Iya sama goreng. Cireng kita ada cireng biasa pak. Yang ini. Seporsi. Iya. Inputnya mau buahnya apa? Ada mangga apa? Ada jeruk semangka. Mangga. Pokat lah. Pokat. Tapi esnya dikit aja ya. Nasi goreng tadi mau jadi bu? Ada nasi gorengnya? Ada, nasi goreng apa, Pak? Nasi goreng biasa aja. Nasi goreng biasa aja. Ah, apa, Nak? Kita cari coklat. Ada nasi goreng kampung apa bedanya sama nasi goreng biasa? Kampung dia enggak kuning loh, Pak. Dia hijau, terus dia pakai ikan kuih Tanjung sama telur. Oh, iya ya. Iya ya, kayak nasi goreng kampung aja. Kalau bakso coklat ya. Iya, biar anak-anak. Saya minta mineral satu. Itu nasi goreng dikasih es teh juga. Iya, nanti kita kasih. Oh, iya, ada sekarang ada free-nya ada. Tapi kita kasih. Oh iya. Ya udah. Ya udah. Dan mau menyebarkan suaranya boleh banget langsung. Baik, ini sudah cocok. Ayamnya itu sana. Sama apa? Adik buka satu udah buka. Tinggal doangnya. Jadi tinggal adik deh. Atau sih kayak. Yuk, pesan cocok. Dia pesan.
Kita makan dulu guys. Apa makanan Nabi? Suangki. Itu keluar lagi situ. Taman Lion Club. Pak, shoot ini pak. Mana? Telur gulung. Itu hasil perburuan ada di itu? Iya. Hasil perburuan hari ini.